Inilah video amatir yang memperlihatkan saat massa yang tidak memiliki tiket memaksa masuk ke lokasi konser dan mendapat penghadangan dari petugas hingga terjadi kericuhan. Massa melempari polisi dan penonton yang berada di dalam dengan menggunakan batu dan botol, serta merusak pagar pembatas. Sekitar 500 orang penonton yang memaksa masuk ini berhasil menjebol portal pagar besi yang dibuat oleh panitia. Massa saling desak-desakan dengan ribuan penonton yang sudah ada di dalam. Sejumlah penonton yang berada di dalam terkena lemparan batu dan ada pula yang pingsan akibat sesak napas. Petugas pengaman pun ada yang terkena lemparan batu hingga mengalami luka. Petugas kepolisian yang dibantu Brimob Polda Jateng langsung berupaya mengendalikan massa. Polisi pun mengevakuasi penonton di dalam lokasi, lalu menghentikan konser musik tersebut. Hampir 2 jam lamanya kericuhan berlangsung sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya bisa dikendalikan polisi pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Rusuh banget, sampai ada pecahan kaca juga, batu sampai kena mobil ini, petugasnya juga. Tadi juga ada Brimob yang sininya berdarah, yang petugas juga sampai berdarah. Berarti memang ada lemparan batu di dalam? Ada. Dan itu karena apa sih mereka? Kurang tahu ya, mungkin kayaknya ikut-ikutan karena di luar rusuh, mau masuk terus dibobol juga kan di luar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak panitia maupun petugas kepolisian terkait peristiwa kericuhan yang terjadi. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran besar disertai ledakan melanda instalasi penyulingan cairan tiner di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah kendaraan rusak akibat kerasnya ledakan dan panasnya kobaran api. Kepulan asap hitam membubung tinggi dari lokasi kebakaran di Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah ledakan juga muncul saat kobaran api melanda instalasi penyulingan cairan tiner tersebut. Masifnya kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat dilanda kepanikan. Mereka takut kebakaran meluas ke permukiman atau bakal muncul ledakan yang lebih kuat lagi. Kebakaran terjadi di tengah lahan kosong yang juga dijadikan tempat parkir sejumlah kendaraan besar dan juga mobil. Tidak ayal sejumlah kendaraan menjadi rusak diterpa kerasnya ledakan dan panasnya kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Menurut sejumlah warga, kobaran api berasal dari tungku pembuatan cat. Lalu banyaknya bahan kimia membuat api seketika membesar. Ini tiner, Pak. Upaya pemadaman melibatkan 6 unit truk Brandwir yang dikerahkan petugas penanggulangan kebakaran Jakarta Utara. Petugas harus sangat berhati-hati karena tingginya potensi ledakan akibat tumpukan bahan kimia di lokasi yang belum diketahui jumlahnya. Nah, di situ kita punya selidik, itu terjadi dikarenakan ada penyulingan tiner. Yang terbakar itu jadi tiner, Pak, tempat penyulingan tiner. Berarti lapak? Iya, jadi itu memang sebelahnya itu dengan lapak sampah. Jadi sampah itu hanya penjalaran dari api yang terbakar tiner itu. Peristiwa kebakaran instalasi penyulingan tiner tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus tersebut masih ditangani aparat Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Warga Tangerang, Banten sedang dibikin resah oleh ulah penagih utang alias mata elang liar yang belakangan ini marak mengambil paksa kendaraan di tengah jalan.
Salah satu kejadian menimpa seorang pemotor pria di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sekelompok mata elang yang kerap disingkat matel tiba-tiba mencegat dan mengelilinginya. Mereka menarik paksa kendaraan korban yang disebut para matel sebagai kendaraan yang menunggak kredit. Adu mulut sengit pun terjadi. Saat seorang warga hendak melerai, warga tersebut malah dipukul para penagih utang liar itu. Warga bahkan diancam para pelaku jika berani memviralkan video tersebut. Hal ini jelas meresahkan warga. Menurut mereka, penarikan paksa kendaraan ala begal tersebut kerap terjadi akhir-akhir ini. Polisi pun dituntut untuk bertindak tegas dan melindungi warga dari mata elang. Partai Gerindra menanggapi ramainya wacana postur kabinet Prabowo-Gibran yang bisa mencapai 44 pos kementerian. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini juga sedang menggodok komposisi menteri dari kalangan profesional dan partai politik. Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menyeleksi siapa saja calon menteri yang akan dipilih untuk masuk kabinetnya. Penyusunan kabinet Prabowo-Gibran jadi sorotan di tengah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dijadwalkan segera disahkan di paripurna DPR. Pasalnya, kabinet Prabowo-Gibran nantinya disebut-sebut bisa diisi hingga 44 menteri. Namun elit partai Gerindra mengungkapkan jumlah menteri dalam kabinet Prabowo masih dalam simulasi. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di aspek kita program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Komposisi menteri dari kalangan profesional dan partai politik juga masih digodok oleh Prabowo. Namun diperkirakan, kabinet bakal didominasi oleh kalangan profesional. Dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyebut Prabowo memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan kabinet. Ya tentu pada dasarnya menteri itu prerogatif presiden. Jangan sampai undang-undang yang dibuat itu membuat hak prerogatif presiden itu menjadi terbatasi. Itu prinsipnya. Presiden punya kewenangan prerogatif sekaligus pertanggungjawaban. Nah, mungkin undang-undang itu di situ. Presiden bebas karena prerogatif punya. Tapi Presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap menjalankan tugas apapun dari Presiden terpilih Prabowo. Dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk di masa depan. RUU Kementerian Negara dijadwalkan segera disahkan dalam sidang paripurna DPR. Dengan berlakunya undang-undang baru, jumlah kementerian diperkirakan bisa lebih dari 34. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Jombang, Tuban, tepatnya di Jalan Layang Ploso, Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan minggu pagi tadi tersebut melibatkan kendaraan roda 3 yang mengangkut buah-buahan dan mobil pickup. Kendaraan roda 3 tersebut terbakar dan pengemudinya kendaraan tewas di lokasi. Korban merupakan warga desa Rejo Pinggir, Tembelang, Jombang. Jenazah pun langsung dievakuasi ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi mobil pickup selamat, sedangkan penumpangnya luka ringan. Menurut pengemudi mobil pickup, ia mencoba mendahului kendaraan di depannya dari sisi kanan di jalan layang. Namun dari arah berlawanan melaju kendaraan roda 3. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Sebuah sepeda motor di belakang kendaraan roda 3 juga menabrak bagian depan pickup.
Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan penuh Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Rakyat atau BAPERA di pemilihan Kepala Daerah Jakarta. Organisasi BAPERA mendeklarasikan dukungan pada Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta dan siap memenangkan pasangan tersebut. Dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda DPD BAPERA di Jakarta Pusat, Ridwan Kamil dan Suswono hadir menerima dukungan anggota BAPERA yang mendeklarasikan pemenangan pasangan tersebut. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambut baik dukungan para relawan yang dinilai sebagai penyaluran positif energi mereka untuk memenangkan paslon Ridwan Suswono. Terlebih, para relawan sempat menggaungkan target mencapai 70% perolehan suara di Jakarta dalam Pilgub yang berlangsung November nanti. Untuk itu, Ridwan Kamil berusaha memandang optimistis target tersebut sembari menghaturkan rasa terima kasihnya. Dukungan yang lengkap dari seluruh wilayah oleh para aktivis yang kerjanya memang selalu hiperaktif gitu ya, membuat kegiatan, dan kali ini selama 2 bulan lebih akan disalurkan energinya untuk memenangkan pasangan Ridho. Mudah-mudahan kehadiran dan dukungan ini menguatkan optimisme pasangan kami bisa menang dalam sekali putaran. Guna memaksimalkan upaya pemenangan paslon Ridho, Ketua Tim Pemenangan Paslon Ridho Ahmad Riza Patria meminta BAPERA segera menggerakkan mesin politiknya di Jakarta. Ya, harapan saya ini teman-teman BAPERA mulai hari ini langsung bekerja di wilayah masing-masing. Saya betul-betul setiap ketemu orang, setiap hari, setiap saat, karena jadi ketua tim sukses, nggak ada lain, pokoknya langsung kasih tugas. Selain itu, Riza juga mengungkapkan duet pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono memiliki rekam jejak yang mentereng dalam dunia politik. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan kader PDI Perjuangan untuk menggelar konsolidasi. Selain memaparkan gagasannya untuk Jakarta, konsolidasi dengan kader PDIP juga untuk membahas strategi memenangkan Pilgub Jakarta. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung, Rano Karno, melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Utara. Pramono dan Rano Karno datang di GOR Jakarta Utara disambut antusias anggota DPC PDI Perjuangan. Dalam konsolidasi, Pramono mengungkapkan sebagian program yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai gubernur. Salah satunya adalah Jakarta Fund. Menurutnya, Jakarta Fund akan menjadi terobosan yang membuat daerah bisa berkembang. Saya betul-betul mendapatkan dukungan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi energi dan sekaligus menjadi penyemangat Bang Dul dan saya. Ini menjadi modal yang luar biasa. Hal itu terlihat bahwa kami berdua, mulai dari persyaratan pendaftaran, tim sukses, konsolidasi sudah dimulai, sosialisasi sudah dilakukan, dan yang alhamdulillah sambutan masyarakat bukan hanya di PDI Perjuangan, tetapi di luar itu juga luar biasa. Kita akan datang ke beberapa tempat yang memang internal. Jadi kayak kemarin Mas Pram ke tempat lain, hari ini saya ke tempat ini. Jadi ini adalah perjalanannya sosialisasi agar mesin partai harus bergerak. Artinya mesin oplet sudah harus bergerak nih. Itu aja intinya. Selain bertemu kader PDI Perjuangan, Pramono dan Rano Karno menggelar sejumlah kegiatan dan menyapa warga Jakarta. Carut-marut penyelenggaraan PON ke-21 Aceh dan Sumut. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban sejumlah pedagang kaki lima yang masih membandel berjualan di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Aksi kejar-kejaran terjadi saat sejumlah pedagang pakaian yang menggunakan sepeda motor panik dan kabur saat mengetahui adanya penertiban PKL. Petugas Satpol PP pun tak tinggal diam. Mereka langsung menghadang sehingga terjadi keributan. Para pedagang mencoba melawan dengan berteriak. Namun, petugas Satpol PP tetap mengangkut barang dagangannya ke atas truk. Menurut petugas Satpol PP, kawasan Monas harus steril dari para PKL maupun gangguan terantip lainnya karena kawasan ini kawasan Ring 1 dekat istana, sehingga para pelanggar harus ditindak tegas. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah di penjuru tanah air kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini hanya untuk Anda. Warga Kampung Swadaya Pondok Karya Tangerang Selatan memergoki seorang pria yang sedang jual beli narkoba. Pelaku tertangkap basah bersama barang bukti narkoba jenis sinte yang ia bawa. Tidak lama polisi yang mendapat laporan langsung datang menjemput pelaku dan membawanya ke Mapolsek Pondok Aren. Warga mengungkap keresahan mereka atas peredaran narkoba yang mengancam anak-anak muda. Untuk itu, warga meminta kepolisian bisa mencegah terjadinya transaksi narkoba. Kirab Hari Raya Maulid Nabi Muhammad diikuti ratusan warga desa Bambe Driorejo di kota Surabaya. Warga mengenakan berbagai kostum menarik berjalan keliling desa. Salah satu yang menarik adalah replika gajah yang diarak warga yang mengingatkan pada peristiwa serangan tentara gajah atas kota suci Mekah. Kirab diselenggarakan sebagai bentuk syiar sekaligus mengenalkan sejarah kelahiran Nabi Besar Muhammad. Libur akhir pekan panjang dimanfaatkan warga mengunjungi kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Tercatat dalam sehari, ribuan pengunjung memadati kebun binatang tertua di Indonesia ini. Selain dari wilayah Yogyakarta, pengunjung juga datang dari daerah lain seperti Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Salah satu lokasi favorit adalah zona Petting Zoo. Pengunjung dapat berinteraksi dengan aneka satwa jinak. Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan lantaran sejumlah fasilitas dan konsumsi yang tidak layak. Isi menu makanan para atlet yang dibawa standar hingga akses jalan rusak ke venue pertandingan. Kini carut-parut PON ke-21 di Aceh dan Sumut tengah diusut oleh pihak kepolisian. Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang digelar di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara, jadi sorotan lantaran konsumsi yang dianggap tak layak. Hal ini terbongkar setelah ada atlet yang berlaga di ajang PON mengunggah menu makanan dalam kotak di media sosial. Penampakan nasi kotak atlet PON Aceh Sumut 2024 dinilai bikin miris. Kombinasi nasi, lauk, sayur jauh dari standar. Ini adalah makanan PON. Ampun deh. Ini buat atlet begini. Ya, hai. Jam berapa, Riz? Jam 9 malam. Nah, ini jam 9, tapi sekarang sampainya jam? Mau jam, hampir jam setengah 11. Nah. Oh, pukul 12 biar nama salah. Ada Kak Yuyu di Batang nama salah. Yang penting Pemuda Jaminan ya, Menteri. Setelah viral, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo pun bertindak. Menpora langsung mengevaluasi kualitas konsumsi dalam jumlah besar untuk seluruh kontingen yang terlibat dalam PON ke-21. Ini memberikan makan dengan jumlah yang sangat besar itu bukan hal yang mudah. Dan mungkin ini juga pertama kalinya Sumatera Utara dan Aceh bertempatkan tuan rumah acara sebesar PON. Jadi bayangkan ada 3 kali jam makan serentak, itu harus mengirimkan lebih dari puluhan ribu. Jadi memang awal-awal pasti akan ada adjustment, ada adaptasi, tapi kita harus apresiasi bagaimana langkah cepatnya dan bagaimana cara masing-masing daerah ini mitigasi resiko ke depannya.
Selain kualitas konsumsi, akses menuju venue pertandingan cabang olahraga bola voli indoor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara juga ramai diperbincangkan karena masih becek dan berlumpur. Lagi-lagi viral duluan, baru ditindak. Menpora mengunggah video gerak cepat petugas memperbaiki infrastruktur tersebut. Kini karut-marut PON Aceh Sumut tengah diusut pihak kepolisian. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Caniago juga meminta warga lapor jika ditemukan dugaan penyelewengan dana PON ke-21. Ya, menyangkut masalah pendampingan untuk menemukan perbuatan tindak pidana korupsi pada kegiatan-kegiatan atau penyelenggaraan PON ke-21 yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Apa yang disampaikan Bapak Kapolri, apabila ini memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi, Polri siap melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Ajang multi olahraga nasional ini telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Masih seputar PON ke-21, kontroversi kembali terjadi. Kali ini dari cabang sepak bola, yaitu insiden pemukulan wasit di laga antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah yang berakhir ricuh akibat keputusan wasit yang kontroversial. Laga antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah yang memperebutkan tiket semifinal cabang sepak bola putra PON ke-21 berlangsung panas. Sulteng yang unggul 1-0 harus bermain dengan 9 pemain setelah 2 pemainnya mendapat kartu merah di babak kedua. Puncak kontroversi terjadi di injury time. Tak terima dengan keputusan wasit yang memberikan penalti untuk Aceh. Salah satu pemain Sulteng, Rizky Saputra, nekat memukul wasit Eko Agus Sugiharto hingga sang pengadil KO dan tak dapat melanjutkan memimpin laga. Rizky pun mendapat kartu merah, namun hadiah penalti yang didapat Aceh gagal menghasilkan gol. Namun sebelum laga berakhir, tuan rumah kembali mendapatkan hadiah penalti yang membuat laga imbang 1-1. Pertandingan seharusnya dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, namun tim Sulteng yang terlanjur kecewa memilih WO. Seusai kontroversi di lapangan, sejumlah pemain Sulteng terlihat menangis di ruang ganti dan pinggir lapangan. Kejadian ini pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Panwasrah PB PON mengaku siap menghukum berat pihak yang terlibat. Kami sependapat untuk mengecam kejadian ini dan diharapkan tidak terulang lagi, baik selama PON maupun pada pertandingan sepak bola ke depan. Dengan sendirinya nanti akan dilakukan investigasi secara mendalam, baik kepada atletnya, kepada wasitnya atau kepada siapapun, sehingga nanti siapa yang dianggap salah pasti akan mendapatkan tindakan hukuman maksimal sesuai yang direncanakan oleh PSSI, baik itu kepada atlet, wasit maupun yang lain. Sementara itu pemirsa, sebanyak 85.000 tiket kereta cepat WUS ludes terjual pada libur panjang Maulid Nabi. Ribuan penumpang kereta cepat WUS dengan tujuan Bandung masih memadati stasiun Halim, Jakarta. Kemarin volume penumpang mencapai 20.000 untuk keberangkatan dari stasiun Halim menuju Bandung. Jumlah penumpang ini meningkat 25% dibandingkan akhir pekan biasa. Bahkan per hari Minggu kemarin, tiket WUS mampu terjual hingga 85.000 tempat duduk untuk perjalanan 13 hingga 16 September 2024. Sejumlah wisatawan yang sedang berlibur ke Bandung dipertontonkan dengan mobil unik yang dihias sedemikian rupa, berjalan melakukan karnaval mengelilingi ruas jalan kota Bandung. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kreativitas di Bandung memang tidak.
tidak ada habisnya. Di momen libur panjang Maulid Nabi yang bersamaan dengan hari jadi Kota Bandung ke-214 ini, wisatawan yang berlibur di Kota Kembang dipertontonkan dengan karnaval mobil hias dengan berbagai macam ikonik Kota Bandung dan bersuafoto di mobil hias yang dibuat oleh masyarakat Bandung. Karnaval yang dimulai di Jalan Diponegoro Gedung Sate itu mengelilingi ruas jalan di Kota Bandung yang nantinya finish di Balai Kota Bandung. Peserta karnaval mobil hias untuk membuat mobil tersebut membutuhkan waktu hampir 2 minggu merangkai sedemikian rupa agar menjadi menarik. Lihatnya gimana nih? Menarik, bagus. Kayak kaget juga ternyata, kayak beruntung gitu bisa ngeliat karnaval. Karnaval mobil hias ini diikuti oleh puluhan kendaraan yang akan melintas di ruas jalan Kota Bandung dari pagi hingga siang nanti.